Banjarbaru menetapkan diri sebagai kota empat dimensi, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, industri, dan permukiman. Sebagai kota pendidikan, terdapat sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang memadai dari disiplin ilmu. Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru memiliki sekitar 6 fakultas yang terdiri dari sekitar 20 program studi. Salah satu dari program studi tersebut ialah program studi psikologi yang berdiri berdasarkan Dirjen Dikti tanggal 19 Mei 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sukma Nur Akbar, MC Psikolog, Koordinator Program Studi dari Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini program studi psikologi merupakan salah satu dari 12 program studi di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, berdiri sejak tanggal 19 Mei 2008 dengan visi menjadi terkemuka dan berdaya saing dalam psikologi lingkungan, khususnya lingkungan lahan basah. Visi ini merupakan turunan dari Universitas Lambung Mangkurat dan juga Fakultas Kedokteran. Lulusan program studi psikologi sudah tersebar di berbagai daerah, terutama di instansi pemerintahan, instansi swasta, sebagai dosen, staf pengajar, di bidang pendidikan, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Di tengah kebutuhan yang tinggi tenaga psikologi di wilayah Kalimantan Selatan, kami akan berupaya meningkatkan standar mutu dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran UMM dan berupaya agar lulusan psikologi sesuai dengan karakter wajah sampai kabuting wasaka yang merupakan nilai-nilai pejuang Kalsel maupun nilai-nilai pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi dari program studi psikologi menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang psikologi lingkungan, terutama di lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang psikologi lingkungan, terutama di lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang psikologi lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Saat ini, program studi psikologi memiliki 7 ruangan, yaitu ruang dosen, ruang administrasi, ruang laboratorium, ruang UKPP, ruang kelas yang terdiri dari ruang kuliah besar dan ruang kuliah kecil, ruang sidang, dan tempat diskusi terbuka di depan gedung psikologi.